Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Welcome back to channel Febri M Rider. Kali ini sore ini. Ngapain kita, Mbak? Kita nak apa, Pak? Aku malah tanya balik. Kita nih sebenarnya lagi pengen jalan-jalan, jalan-jalan sore. Sambil ngobrol-ngobrol, ya, Mbak. Ngobrol-ngobrol di atas motor. Iya. Yeah. Lebih tepatnya apa sih kira-kira gitu kok? Curhat ada. Curhatan. Yeah. Curhatan seorang. Iya. Yeah. Yeah. Curhatan seorang motovlogger. Bukan motovlogger aja. Curhat emang apa aja, Bang? Nah, jadi Cak ini kawan-kawan. Nak cerita. Wow, serius. Ya, serius, serius bro, serius. Okay, jadi, nak cerita, Mbak. Awalnya ngapo kita bikin channel nih kan? Sebenarnya channel ini nih lalamo dibikin. Jadi ini curhatan tentang apa sih, Bang? Curhatan tentang susahnya jadi motovlogger nih, nah, Mbak. Suka duka lah ya. Iya. Sukanya belum ada, Mbak. Duka terus. Duka terus. Masya Allah. Karena cak mano, dak. Sedih sekali. Iya, tapi alhamdulillah sekarang lah mulai lah, Mbak. Apa sih, jadi Bang? Pengen dengar. Jadi cak ini kan kita kita bikin channel nih kan karena emang hobi jalan-jalan, ya enggak, Mbak? Hobi jalan-jalan. Ayo kelak aja lah. Habis lampu merahnya. Teriak lampu merah. Bukan rezeki foto vlog, teriak-teriak lampu merah. Kambing gejeknya kan. Isul. Isul ya. Kan ngetes. Ngetes mental. Iya. Tapi malu ya, Mbak. Ayang tidak pakai full face. Iya, pakai half face ditengokin orang. Apa dia teriak-teriak seorang apa ngomong-ngomong seorang. Iya. Contoh motovlogger masih pemalu, guys. Bukan pemalu, pemula. Pemula. Pemula, pemalu, pemalu yang apa? Pemula yang pemalu. Iya. Kan ditengokin kan? Kamu cewek ini ceritanya kencang-kencang. Padahal dia yang ngajar ya. Biasa aja. Tapi dia nih. Pemula ya. Pemalu. Pemula. Pemula yang pemalu. Iya. Tahu ah. Kusut. Cak mana kira-kira kan? Wah. Asiknya yang belakang rumah peluan. Mana enggak, Mbak? Cit. Wih. Asik, bro. Asik. Nah, jadi Cek Dina, Mbak. Sebenarnya channel ini lama mau dibikin. Karena hobi nonton YouTube juga kan. Nah, tapi isinya tuh tidak tahu apa. Cek Dina. Berarti sebelum Mbak Pika gabung ya, Bang? Yo. Yo, sebelum ada Mbak Pika masuk di gabung. Iya. Join di channel ini, ambillah bikin. Cuman antara lagi mood, lagi tidak mood ya, tidak tahu sih, tidak tahu arahnya, tidak tahu jalannya, videonya apa, terserah. Jadi ketemu sama Mbak Pika nih kan. Iya, Mbak Pika penyemangat ya, guys. Jadi ketemu sama Mbak Pika, sharing-sharing, ternyata Mbak Pika nih hobi jalan-jalan juga. Oh, itu ya. Hobi jadi sekali. Hobi jalan-jalan, jadi kita jadi terpikir nih, ngapain tidak dibikin aja sih ngevlog bareng Mbak Pika nih, jadi partner kan. Sekarang bukan jadi partner aja, cuy. Jadi apa? Kepo. Yang mau tahu teh
tet sensor aja. Nah, jadi jadi sebelum Mbak Picado channel ini sudah ada Mbak sudah bikin, cuma enggak tahu arahnya kan. Nah, setelah itu ketemu Mbak Pika, jadi memutuskan untuk partner kerja ya Mbak. Partner kerja, partner hidup. Iya. Awalnya partner kerja, santai. Awalnya partner kerja, jadi jalan-jalan terus sama Mbak Pika kan, jadi kepikiran nih, apa tidak dibikin konten aja sih, jadi jadi dipatenkan ya Mbak. Jadi videonya aja yang dipatenkan Bang. Videonya iya. Kapan dipatenkan Bang? Aduh, kacau. Jadi selama ada setahun gitu ya Mbak, jalani YouTube kurang ini. Kurang lebih ya. Setahun. Kurang lebih setahun kita jalani YouTube nih, yang berdua sama Mbak Vika ya, setahun. Tapi yo itulah namanya kita lagi usaha tuh banyak nih anjay itu nah. Kita sudah bikin video sampai jalan jauh, iya bang. Mbak, sampai jalan touring. Jalan hubungan juga seperti itu, Bang. Banyak sekali halangan dan rintangan. Jadi jalan nih kan, jalan bikin video, sudah upload, tapi yang nontonnya dikit, Mbak. Kasihan. Jadi yang nonton cuma 100, 200, ya Allah, pikir kita sempat ini juga ya Mbak awalnya. Sempat down. Pengen berhenti. Bang, perbandingan ya. Dari Abang sebelum gabung sama Mbak, terus Abang gabung sama Mbak Pika, join sama Mbak Pika, itu gimana Bang? Ada perubahan enggak? Perubahan ya. Perubahan tuh pasti ada. Karena emang konten yang cak ini yang ada cewek cantiknya ini yang bakal ditonton. Alhamdulillah, berarti Mbak Pika cantik guys. Iya. Kalau nengok ini ya katanya baru buka langsung di close, tidak jadi nonton. Nah, jadi pertanyaan Mbak Pika cantik gak? Cantik gak? Kalau cantik komen di bawah. Yang jujur guys. Iya. Jadi kita sempat down juga kemarin ya Mbak. Bikin sudahlah. Karena akhirnya kan kemarin lalamo tidak bikin konten ya. Jadi karena itulah, karena kita lah down, tidak ada hasilnya nih. Kita jalan-jalan kita tuh perasaannya makin ribet itu nah. Kita harus jalan-jalan tidak bebas itu. Kita harus ngesut, harus bikin video, harus mikirkan kadang ini. Harus mikir berdrama sedikit. Dan saat sebelum membuat video itu kadang kita sempat cekcok dulu, berdebat dulu, udah kacak ngomong langsung nih. Kayak ini aja tadi sempat jadi enggak. Sempat debat juga ini tadi nih. Ya. Nah, jadi itulah alhamdulillahnya makin lama makinlah jalan setahun ini. Ternyata subscribernya naik jadi. Mungkin bagi motovlogger yang sudah ini, wah lebay. Wah lebay nian. Baru capai 1000 aja ini. Tapi bagi kita Bang? Bagi kita berharga karena luar biasa, sangat berharga. Iya, karena dari situlah syaratnya kita bisa ini bisa daftar ke AdSense, cek tuna. 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Nah, alhamdulillah sudah jalan setahun lebih nih. Subscriber udah sampai, jam tayang juga udah sampai. Jadi tadi malam kita baru ini ya, Mbak, baru daftar AdSense ya, Mbak. Baru daftar AdSense. Jadi pagi tadi langsung dapat email dari YouTube. Jadi sudah dalam masa peninjauan. Jadi tinggal nunggu hasil. Jadi tinggal nunggu kode verifikasinya lagi, Mbak. Nah, jadi untuk kawan-kawan itu tenang aja. Duit yang hasil YouTube ini kita tidak bukan untuk kita sendiri. Bukan untuk kita aja. Nah, itu kita bakal
yang pertama kita pasti beli kamera. Kamera cuma satu soalnya. Nah, ini cuma satu view karena kameranya cuma satu, guys. Terus mic-nya cuma satu untuk berdua. Jadi kita harus beli lagi biar lebih enak lagi kan kamera. Makin semangat. Makin semangat juga. Nah, terus tidak segalanya juga kita habiskan duitnya. Kita bakal ada konten nanti, konten untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, ya, Mbak. Nah, nanti insya Allah kan kita apa sih, Bang? Kita kasih tahu. Post juga. Kita bakal bikin videonya. Jadi duit yang hasil AdSense ini, jadi tidak kami untuk kita aja bukan. Kita bakal sumbangin. Kita bantu orang-orang yang membutuhkan atau pedagang kecil, ya, Mbak. Pedagang kecil bisa terus orang yang kurang mampu. Kurang mampu atau yang cacat juga, ya, Bang. Yang ini, Mbak, apa yang cari-cari barang bekas itu. Nah, itu kita bisa bantu. Pemulung, ya, Bang? Pemulung. Nah, jadi kita bisa bantu walaupun tidak banyak. Jadi secara tidak langsung kamu orang go yang kalian, subscribe kalian ya, berperan sekali di sini, teman-teman. Yang nonton juga, ya, Mbak, apalagi yang nonton tanpa skip iklan. Jadi terima kasih nih. Iya. Terima kasih sudah berbelanja di Indomaret kali ya. Iya. Selamat datang di Indomaret. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube Febri M Rider. Sudah nonton, ya, Mbak. Sudah subscribe. Sudah mensubscribe dan sudah tidak men-skip videonya. Nah, jadi tonton. Tujuan kita bikin video ini nih, kita pengen ngucapin terima kasih. Tanda terima kasih untuk tanda kawan-kawan segalonyo yang sudah tahu suka duka perjalanan kita, ya, Bang. Ya. Jadi kita terima kasih nian untuk kawan-kawan segalonyo yang sudah subscribe, sudah yang nonton, sudah komentar-komentar, ya, komentar-komentar membangun, ya, Mbak. Nah, jadi makasih nian untuk kamu orang. Mungkin masih banyak kekurangan dari vlog kita, ya, Mbak. Ya, banyak nih mungkin. Sangat banyak sekali. Cuman lambat laun dengan ya, berjalannya waktu. Untuk memperbaiki, ya, Bang. Untuk memperbaiki segala yang kurang. Karena emang kita tidak bisa ini, ya, Mbak, beli ini, beli itu, karena ya, kita kalian tahulah. Kita tidak seperti mereka-mereka yang ya, wah, sultan lah, Mbak. Sultan. Iya. Karena kita memerintahnya. Modal nekat. Action cam ini beli second satu. Ya, Mbak. Beli second. Ini berapa, Bang? Mic-nya, Bang? Ini mic-nya. Mic-nya harga 25.000, coy. 25.000, coy. 25.000 dapat apa? Tapi alhamdulillah udah jadi modal utama. Nah, jadi untuk kamu orang yang baru-baru mulai, janganlah nyerah dulu. Kita kemarin sempat nyerah juga, cuman pikir lagi, ya, Mbak. Iya. Sayang sih sebenarnya. Kemarin sempat bingung, ya, Bang. Iya. Konten apa bakal ditonton orang-orang atau tidak. Terus bakal bermanfaat ya sih untuk orang-orang. Iya. Tapi alhamdulillah berdua saling support, saling menyemangati, dan karena kalian semua. Terima kasih, teman-teman. Jadi pesannya untuk kamu orang yang baru mulai, ya, Mbak. Baru mulai jangan dulu nyerah. Terus kalau masalah, oh, Bang, harus pakai kamera mahal. Oh, tidak. Beli kamera murah. Kalau kamu emang tidak bisa, kamera murah second. Iya, murah second, itulah. Jadi, Bang, modif mic-nya di mana? Tidak perlu modif. Tengok di video sebelumnya. Itu sudah kita kasih tahu caranya. Itu udah cukup bagus hasilnya. Tinggal kalian-kalian itulah yang editnya, ya, Mbak. Nah, jadi jangan dulu nyerah, maju terus, pantang mundur. Merdeka. Jadi mungkin sampai situ dulu video dari kita, ya, Mbak. Semoga ini bermanfaat bagi kamu orang. Iya, semoga bisa membangun kalian-kalian yang sudah punya niat
mau menjadi motovlogger tapi modalnya sama seperti kita. Tipis. Tipis sekali. Jadi sampai situ dulu video dari kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Komennya membangun. Jadi biar kita makin semangat dan makin semangat. Tahu kita ke depannya harus apa dan apa yang harus diperbaiki. Oke, sampai di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Tunggu.